Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Bagus S. So, ya di video ini kalian udah lihat bahwa gue lagi di web. Di sebuah web, yaitu di mana Google Chrome. Dan, apa ini? Ini apa? Ini adalah video di mana... Dan ini channel teman gue, subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Lu like ya videonya. Like semua, pokoknya like. Gampang, tinggal klik doang. Apa susahnya sih, ya kan? Bagi yang lu suka kontennya ini. Tuh, mereka for X4. Kemarin katanya di video ini. Kemarin setahu gue, mereka tuh udah upload video Happy Birthday Dita. Sebenernya tanggal berapa kemarin ya, pokoknya kemarin. Dia udah upload. Tapi katanya kena copyright dari YouTube gara-gara lagu. Ya by the way, emang kalau misalkan lu pakai lagu yang enggak dari YouTube atau enggak dapat izin, itu mesti kena copyright dari YouTube. Walaupun nih, jadi aku pakai lagu yang enggak kena copyright walaupun belum izin ke yang punya lagu. Ini sama aja kena copyright bisa nanti. Jadi lu upload lagi Hasna. Gue ngomong ke Forex4. Jadi lebih baik pakai cara gue akan buat videonya lah, apa buat tutorial videonya. Semoga bermanfaat ya. Nih, lu nggak perlu nyari lagu gitu kan di mana gitu. Di web ini itu bakal kena copyright kalau lu nggak ada izinnya. Kecuali lu ke sini. Creator Studio. Jadi ini ada gambar akun lo. Lo ke Creator Studio. Abis itu di sini ada create, ada audio library. Nah, di sini free music yang kalian bisa pakai. Kalau ini kan gratis nih, free tuh. Free monetize your video. Jadi lo enggak bakal kena copyright kalau misalkan lo di music policies. Ini yang lu pakai, yang waktu lu pakai misalkan lagu apa ya? Z Beautiful Now. Nih. Kalau lagu-lagu yang mainstream di dunia, jadi udah tersebar ke dunia, itu pasti ada kayak di dia masuk ke music policies dan dia apa ya? Ada syaratnya. If you use this song, lo dapat playback to viewable everywhere except Germany. Monetization, you cannot monetize your video. Lo enggak bisa monetize video lo. Jadi lo kudu turn off your monetize. Kalau lo misalkan cover lagu ini di mix gitu kan, di DJ sendiri. Maksudnya di mixer sendiri gitu kan. Itu nih ada syaratnya juga. Semua ada syaratnya. Tuh. Jadi menurut gue jangan pakai lagu-lagu yang nggak mainstream, apalagi nggak ada izinnya. Lu bisa pakai di audio library. Nih, ini free music. Tapi ada juga yang pakai syarat. Nih, gue cariin dulu mana yang pakai syarat ya. Nih, The Frog Polka. Ini lagu yang pakai syarat. Jika kamu pakai lagu ini lagunya gratis. Cuma ya kamu juga bisa monetize your video. Jadi lu kudu pakai. Lo kudu nulis di description ini kayak gini. Lo copy paste. Udah tinggal copy paste. Yang ini nih, ini copy paste. Lo taruh di link description supaya lo enggak kena ya mungkin copyright sih. Ya, jadi kalau saran gue mending di sini lo cari lagu sampai bagus. Lo bisa pilih di sini tuh. Children, cinematic, classical, country and folk, hip hop and rap, pop, jazz, and blues. Itu banyak macam-macam tergantung video yang pas buat lagunya tuh apa. Moodnya apa, marah misalkan. Moodnya apa, kalem. Moodnya apa, happy, very happy. Lu tinggal cari dah instrumennya apa, drum, bass, cuma gitar doang. Ada. Semua tuh ada di YouTube tuh. Tuh, ada kan? Durasinya beberapa menit. Terus attribution tuh.
bisa lo pilih, nggak perlu lo capek-capek, aduh lagu gimana, soundtrack gimana gitu kan. Gue takut kena copyright gitu. Lo tinggal cari di sini. Kalau gue bisa lo ke add favorit supaya lo nggak lupa. Aduh, gue lagu yang kemarin yang enak apa ya? Nih, lo tinggal add favorit. Aduh, gue nggak lupa. Kalau lo lupa favorit, bakal GG. Lo cari ketemu lagi dah. Makanya lo add favorit. Kalau misalnya lagu itu enak dan lo pakai untuk keseharian video lo, gue udah ada add favorit cuma 4. Jadi ini bisa lo download tuh. Download deh. Ya kan? Tuh bisa lo download. Jadi kalau misalkan ini, jangan pakai lagu-lagu yang mainstream di dunia deh. Lo pakai ini tuh. Lagu tinggal download, klik download. Gampang gitu doang. Sound effect juga bisa kalau misalkan lo mau buat film gitu. Kenapa kayak sound effect buat game, video game gitu kan. Bisa semua tuh di YouTube. Nggak perlu lu capek-capek nyari. Atau enggak, misalkan buat anak-anak gamer nih, yang bagi orang nggak tahu, lu bisa cari di NCS No Copyright Sounds. No Copyright Sounds. Ini di sini, itu mereka nggak bakal, ya jadi nggak bakal kena ini, copyright. Nggak bakal kena copyright. Lagunya tuh nggak bakal kena copyright. Gue outro tuh pakai lagu dia, dari dia semua NCS, tapi lagunya DJ. Mungkin enggak ada yang ini. Ya, jadi gitu guys. Bagi kalian yang enggak tahu, tonton videonya sampai teliti ya. Jadi jangan lu setelah berkarya, udah berkarya capek-capek, kena copyright video dari YouTube. Jangan sampai. Ya, usahalah untuk berkarya lebih baik. Ya, teruslah berkarya. Bagi 4x4, ini video buat lo juga supaya gak kena copyright lagi. Jangan lupa untuk subscribe ya ke dia. Dan okay guys, thanks for watching. Seperti biasa, don't forget to subscribe, comment, like, and share. See you guys, bye bye. Ingat ya, jangan sampai kena copyright lagi.